Selamat, sekarang Anda sudah mendapatkan satu paket saringan air Nazafa. Sebelum Anda menggunakan, saya akan menjelaskan bagaimana memasang saringan air Nazafa. Sebelum memasang air saringan air Nazafa, kita cuci tangan dulu. Saya akan menjelaskan isi paket dari saringan air Nazafa. Ada dua tutup. Yang satu tutup sudah diberi dengan lubang. Saya letak di sini. Ada tiga saringan air. Ada dua keran air. Dua keran air. Ada tiga selang air. Ada cara pemakaian dan pemasangan air Nazafa dan stiker tanggal. Ada dua ember air yang berstikerkan isi air, satu air minum. Baik, saya akan memasang saringan air Nazafa. Ambil ember yang berstikerkan air minum. Ambil dua keran. Dua keran. Ada dua yang harus diperhatikan. Di sini. Ada dua karet untuk menguatkan keran. Seperti ini. Dan satu mur. Seperti ini. Pasang karet pertama di sini. Pasang keran pertama di ember air minum. Ini. Dan karet kedua juga pasang. Dan kuatkan dengan mur. Putar sampai kuat. Seperti ini. Terus putar sampai kuat. Sudah. Ambil keran yang kedua. Ia juga punya mur. Dua karet. Kita pasang karet pertama di keran ini. Seperti ini. Pasang keran kedua di ember air minum. Karet kedua pasang di belakang keran air minum. Kuatkan dengan mur. Putar sampai kuat. Sampai kuat. Setelah selesai memasang keran pada ember air minum, kita pasang saringan air Nazafa di ember yang berisikan air. Kita ambil saringan air Nazafa yang pertama. Dan ingat, saringan Nazafa hanya boleh dipegang di plastik ini. Tidak boleh mengenai saringan air Nazafa.
dia punya satu mur dan dua karet di sini seperti ini, satu karet pasang di sini di saringan air nezafa. Sebentar, ambil tutup yang pertama. Kita harus paskan di tiga lubang, 1, 2, 3, karena akan ada tiga saringan air yang akan kita pasang. Kita akan seperti ini. Ambil saringan nezafa, saringan airnya dipasang di sini. Pasang karet kedua. Pasang mur. Putar sampai kuat. Ambil saringan air yang kedua. Dia punya satu mur seperti ini dan dua karet seperti ini. Ambil karet pertama, pasang di saringan seperti ini. Ingat, jangan mengenai dengan saringan air. Kemudian pasang saringan kedua di sini dan karet, kemudian putar sampai kuat. Sampai kuat. Ambil saringan yang ketiga, itu sama juga, dia ada dua saringan, dua karet, satu mur, itu sama. Satu mur dan dua karet. Pasang karet pertama di sini. Pasang yang ketiga. Putar sampai kuat. Setelah tiga saringan air terpasang, kita ambil tiga selang air. Pasang di sini yang pertama, putar sampai kuat. Putar seperti ini. Sampai kuat. Pasang yang kedua. Putar sampai kuat. Pasang yang ketiga. Putar sampai kuat. Kita bersihkan ember yang bersihkan air minum dengan handuk kecil yang bersih dan kering. Setelah bersih, ambil ember yang berisikan air yang telah terpasang dengan tiga buah saringan air nezafa dan selang air. Itu seperti ini. Bunyi.
kuat. Tutup dengan tutup yang kedua. Pasang stiker. Pasang stiker tanggal di sini. Tanggal yang pertama di sini akan kita tulis tanggal pembelian saringan air Nazava. Tanggal 28 April 2011. Kemudian buat di sini tanggal penggantian saringan air. Itu ada 3 tahun. Tanggal 28 bulan 4 2014. Kemudian tempel di sini. Tempel tanggal saringan air Nazava. Seperti ini. Saringan air Nazava Anda siap digunakan.